apa? Hah? Itu mana? Kosong. Gak tahan itu udah, gak tahan. Itu ada botol bir tuh. Kiri. 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 Itu apa tuh? Ah. Makanan banyak. Iya, kok jelas sih, kok kiri tuh kan galo. Energi. Ah. Red. Ah, ada tuh. Apa lagi? Martel. Ah, apa lagi? Pipe. Kalau pipe tuh di Buayo aduh. Buayo. Berapa kau jual ke orang tuh? Minuman tuh. 300. Duitnya? Biasanya bagi yang mengambil 50 tuh. 50? Iya. Ngapa kau ngomong dari tadi? Penyelidikan macam tadi kita mengarah kepada satu nama yaitu sebagai penjual minuman tersebut. Kita melaksanakan identifikasi oleh macam tadi, kemudian kita mengetahui dan kita berkoordinasi kepada grup opsionalnya Polres Rejang Lebong dan berhasil kolaborasi dan di backup dan langsung diamankan tepat pada pukul 01.30 subuh waktu Senin hari ya. Yang dimana hal tersebut juga sudah diakui oleh si pelaku bahwasanya memang benar dia yang menjual minuman tersebut di harga 200 dan harga 300 variatif. Ada 6 botol merek Makalan, 2 Anesti, habis itu ada Rockstar, ada Amer. Jadi semuanya itu dijual dengan variatif harga yang dimana dia mengantarnya dari sore sampai dan malam hari seperti kita oleh si pada si pembeli. Jadi kita sudah tetapkan si inisial AM itu sekarang sebagai tersangka si penggelar perkara kita dari siang juga. Untuk apa AM ini menyuplai sendiri? Iya, dia menyuplai sendiri dan dia misalnya ada pesanan orang dia akan menjualnya kepada orang-orang yang memesan minuman tersebut. Keplosan itu ya? Ya, nanti kita akan bawa hasil racun yang diambil di badannya si almarhum korban dan kita akan mengambil sampel itu terhadap si minuman yang dijual oleh si AM tersebut. Nanti kita lihat dulu uji lab. Tapi perkiraan kita bahwasannya harga minuman tersebut merupakan harga yang tertinggi. Sedangkan dia jualnya dengan harga yang sangat-sangat murah. Jadi kemungkinan bisa jadi. Masih kemungkinan kita praduga itu keplosan. Masih kita kembangin tapi masih kita kembangkan, kita akan kembangkan terus. Sampai saat ini kita sudah tetapkan AM sebagai itu tersangka. Jadi ada 3 pasal yang kita kenakan kepada si AM, yaitu pasal 204 KUHP karena adanya sebab si korup 3 orang itu meninggal dunia. Kemudian kita tetapkan ke 146 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, kemudian Pasal 106 Undang-Undang 7 Tahun 2014 itu tentang perdagangan yang tidak sesuai dengan